salawatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton dirahmati Allah sekalian, pertama sekali saya mengambil kesempatan bagi pihak Badan Perhubungan PAS Negeri dan seluruh ahli PAS Negeri Pahang khususnya dan ahli PAS seluruh negara untuk merakamkan ucapan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan sambutan dari Rasul pada tahun ini, kita mengambil kesempatan, kita harapkan seluruh umat Islam untuk mengambil kesempatan dengan kedatangan bulan kelahiran Nabi SAW bulan awal ini untuk sama-sama mengingati kembali kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ubur dan cahaya bagi seluruh dunia. Islam merupakan suatu ajaran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bagi seluruh alam. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Bermakna bahawa pengutusan Nabi Muhammad ialah pembawa rahmat. Bukan mengutuskan untuk memecah belah masyarakat, bukan untuk menimbulkan polemik dalam masyarakat dan bukan untuk kita mengenepikan dan mengabaikan tanggungjawab dan hak-hak sama ada di kalangan umat Islam ataupun di kalangan non-Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa cahaya dan ubur, bukan semata-mata bagi mengeluarkan manusia liukhrijukum minaz-zulumati ila nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah, kegelapan kufur, kegelapan syirik kepada cahaya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara tujuan pengutusan baginda. Dan di antara tujuan lain ialah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita mengetahui bahawa akhlak ialah buah yang lahir daripada benih akidah dan baja ibadah. Manakala pagar syariat, maka lahirlah buah yang baik atau akhlak yang baik. Kalau pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat dan bagi menyempurnakan akhlak manusia di zaman jahiliyah, bila mana manusia tidak mentauhidkan Allah atau tidak mengenali Tuhan Allah sebagai Tuhan yang sebenar, maka manusia akan menggambarkan Tuhan dalam pelbagai bentuk. Maka marilah sama-sama kita muhasabah, kita mengkaji, kita meneliti dengan ilmu yang ada pada kita, ya, siapakah manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Memahami dan mengenali Nabi Muhammad merupakan kewajipan bagi umat Islam dan demikian juga bagi non-Muslim. Kita tidak mungkin boleh menolak mentah-mentah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di kalangan orang Islam yang tidak memahami Islam ataupun golongan bukan Islam. Tidak ada seorang manusia yang sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bukan semata-mata mengubah masyarakat Arab, bahkan mengubah dunia seluruhnya. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang namanya ditiru seumpama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang boleh ajarannya, perbuatannya, tingkah lakunya, bahkan dirinya diketahui satu persatu. Hingga diketahui berapa uban dijangguk baginda. Bagaimana Nabi berjalan, bagaimana baginda tidur, bagaimana baginda mentadbir, mengurus rumah tangga, bahkan bagaimana baginda melakukan hubungan bersama dengan isterinya. Kenapa demikian? Kerana Nabi Muhammad pembawa contoh, ya, merupakan contoh yang terbaik bagi manusia. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insan fi ahsan, sungguh Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Dia yang paling baik di kalangan manusia ialah Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Baginda sebagai contoh, sebagai model yang terbaik. Sebab itu kalau baginda sebagai contoh dan sebagai model, maka seluruh akhlak baginda, hidup baginda, senyumnya, tawanya, tangisnya, pentadbirannya, seluruhnya diketahui. Dan mana ada seorang tokoh di dunia
yang setelah wafatnya disambut hari lahir. Ya, kita menyambut saban tahun, sambut hari lahir baginda SAW. Padahal baginda pada jasadnya baginda telah wafat. Kenapa kita sambut? Kerana jawapannya, kerana walaupun baginda jasadnya baginda telah wafat, tetapi hakikat ajaran baginda, diri baginda, kehidupan baginda ada bersama-sama kita. Bahkan bila kita sembahyang, kita mengucap selawat pada baginda. Assalamualaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dhamir alaika biasa kita guna kepada orang depan kita. Ya, kita tidak guna assalamualaika. Sejahtera atas kamu wahai Muhammad. Ya, maka kali itu kita mengambil iktibar sungguh-sungguh pada hari yang mulia ini untuk sama-sama kita mengenali Nabi Muhammad. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak cinta. Dan bila kita tidak cinta, kita tidak akan ada pengorbanan. Dan bila kita tidak bersedia berkorban, maka kita tidak akan rasa kemanisan iman. Oleh kerana itu, untuk dapat kemanisan iman, memerlukan pengorbanan. Dan untuk mendapatkan pengorbanan, maka kita perlu cinta. Dan untuk mendapat cinta, maka kita perlu kenal. Kenal Nabi Muhammad, kenal isteri baginda, kenal anak-anak baginda, kenal siapa baginda, sahabat-sahabat baginda. Mudah-mudahan kita dapat mencintai baginda. Dan akhirnya, mana ada seorang tokoh di dunia ini yang makamnya, kuburnya diziarahi tidak putus-putus oleh setiap manusia. Setiap saat ada orang ziarah Nabi SAW. Setiap saat orang ziarah makam baginda. Tetapi tuan-tuan sekalian, ingin saya tegaskan bahawa walaupun kita boleh mengumpul 1001 kelebihan yang ada pada Nabi SAW, tapi Allah tidak utuh baginda untuk kita bangga. Allah tidak utuh Nabi Muhammad untuk kita bangga dengan baginda, bangga sambut hari lahir baginda. Tapi Allah utuh baginda untuk kita mencontohinya, menirunya, bersama-sama dengan dia. Dan marilah sama-sama kita membanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita berjalan dalam kereta kita, sambil kita duduk, berbanyakkan selawat pada Nabi. Tuan-tuan sekalian, bila Allah Taala memerintahkan kita puasa, Allah menyebut, bila Allah perintah sembahyang, Allah sebut aqimus solah. Bila Allah perintahkan kita berzakat, Allah sebut wa atuz zakah. Tapi bila Allah perintahkan kita berselawat, Allah dahulukan dengan menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah sebut itu dulu. Allah beritahu kita semua bahawa baginda Allah Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, perbanyakkanlah selawat dan salam kepada baginda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta pada baginda, kita rindu pada baginda, dan kita yakin mengharapkan redha Allah untuk kita bertemu dengan Nabi kita nanti di hari akhirat. Orang yang pertama yang ingin kita jumpai daripada mahsyar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terimakanlah ibadah kami, terimakanlah amal kami ya Allah. Terimakanlah selawat salam kami daripada Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai ini. Warahmatullahi alam. Sekian dahulu untuk kali ini. Aku lakukan lihaza. Astagfirullahaladzim. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.